Reza. Jadi sekaligus kami menjelaskan terkait dengan kegiatan malam tahun baru malam ini akan dilaksanakan. Jadi untuk kegiatan masyarakat akan seluruhnya dipusatkan di alun-alun 1 Kota Jepara. Nantinya akan diadakan acara solawatan bersama yang dihadiri oleh seluruh Forkopimda Jepara dan juga masyarakat Jepara. Untuk jalan sendiri nantinya yang akan kami tutup atau adanya rekayasa lalu lintas adalah di sekitaran alun-alun 1. Jadi seluruh nanti jalur menuju ke alun-alun 1 akan kami tutup, sebagian akan kami gunakan sebagai kantong parkir dan sisanya akan kami belokkan menjauh dari alun-alun 1. Namun demikian untuk kegiatan juga kami mengantisipasi beberapa hotel dan tempat wisata ada juga titik kumpul seperti di Ngabul, kemudian di Pasar Kaunan ya, kebetulan juga ada pasar malam. Kita tetap membuka dengan buka untuk mengantisipasi apabila di jadi dari arah Tugu Kartini nanti akan kita tutup di PLN. Namun demikian dari mulai PLN sampai ke Tugu Pancasila akan kita gunakan sebagai kantong parkir. Nanti sebagian besar parkir juga kita masukkan ke masjid besar. Kemudian dari arah sebaliknya LLB juga nanti akan kita tutup karena nanti akan kita sterilkan untuk di belakang panggung karena lokasi panggungnya nanti akan berada di jalan aspal di depan pos polisi SCC. Nanti akan menghadap ke arah pendopo di arah ke sana. Kemudian di depan kelenteng juga akan kita tutup akses yang menuju ke alun-alun. Nanti untuk penutupan kurang lebih kita laksanakan pukul 19.00 sudah kita tutup karena kita antisipasi apabila masyarakat ada yang sudah mulai berdatangan. Kemudian tambahan untuk jalan Supramanyata karena kita pantau hari-hari ini sering ramai banyak apa masyarakat yang angkringan-angkringan yang nanti akan jalan akan kita tutup dari simpang Ruwet. Kita arahkan semuanya dari Tugu Kartini menuju ke Simpang Ruwet satu arah. Ojo lali lo di follow, like, ambil subscribe sosial media Tribun Muria. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.